Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah sekarang Sultan lagi ada di JKP Racing. Ini salah satu outlet bursa velg second TKB nih guys. Wah, ini alamatnya ada di Jalan Haji Nawi nih. Wah, di sini gue pingin ngapain? Nah, gue pingin silakan teman-teman dari velg OM sampai velg racing, banyak di sini nih velg-velg second yang berkualitas. Dan di sebelah gue ini ada Mas Bayu nih. Mas Bayu, mata kiri Mas. Mas, kita kasih lihat ke teman-teman ada velg OM apa aja dan sampai yang racing yang paling gede ada di sini ya? Ada. Wah, cakep. Mari kita lihat, Mas. Ini ada velg Honda Brio, Mas ya? Brio Satya. Brio Satya. Ini di ring 14, iya, sudah termasuk 14. Ban ya? Sudah sepaket sama ban. Nah, di harga berapa nih, Mas? Karena 2 juta aja. 2 juta aja? 2 juta aja. Udah dapat ban sama velg, guys. Wah, cakep. Wah, ini bisa untuk mobil apa aja sih, Mas? Kalau buat di mobil standar lainnya bisa ke Honda kayak City, huh? Bisa ke Toyota Agya, Daihatsu Ayla bisa. Bisa juga ya. Sigra, Calya masuk. Masuk ya. Masuk. Wah, cakep nih. Keren kan? Nah, untuk ini sendiri bannya juga menurut gua masih tebal banget nih, guys. Tebal. Ini dipajang di masa di depan nih. Mana lagi nih, Mas? Yang OM-OM nih. Ada OM-nya. Ini OM Sienta, ini berapa nih? Ring 15. Ring 15? Ring 15. Wah, cakep. Oh, kayaknya kesini gelap, gue pindah ke sebelah sini aja deh. Nah, ini dia. Ini di ring 15. Bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Kalau Sienta ke mobil lain agak jarang sih, karena dia PCD-nya beda sendiri, dia 500. Oh, gitu. Paling bisa ke Corona. Corona bisa? Absolut bisa. Absolut bisa? Absolut bisa. Pokoknya yang 500. 500 berarti Avanza yang terbaru juga bisa ya? Bisa. Cuman karena Avanza terbaru kan modelnya lebih. Ada yang 16-15, kayaknya agak jarang kalau cari ini. Oh, benar ya. Cuman tergantung kebutuhan juga. Iya, gitu. Tergantung selera, betul selera. Ya. Cakep, wah ini ganteng nih, ini gua kasih lihat. Tuh, cakep guys. Wah ini di Brio nih. Mana lagi nih, Mas? Ini udah kemarin. Ini udah nih, kemarin nih. Ini kita ke dalam. Velg racing yang baru dapat kita nih. Ah. Kondisi-kondisi light new. Wah, ini ada yang lagi di repaint ya? Iya, replika spoon. Replika spoon nih, cakep. Di harga berapa sih nih, velg aja? Velg aja. Berapa nih kita kasih harga? Saya kasih harga 3.500 4 piece, velg aja. 3.500 4 piece. Tuh, velgnya ganteng. Cakep. Wah, mana lagi nih, Mas? Kita punya HSR Shinjuku ring 16. HSR Shinjuku ring? Ring 16. 16. Wah, nih. Di harga berapa nih? Di harga 3.800 kondisi light new. Kondisi light new ya, cakep. Oh, di atasnya ASR juga tuh? ASR juga tuh. Wah, ini cakep nih. Ini berapa nih kita kasih harga? Harga sama. Sama? Sama. Berapa? 3.800. 3.800 juga, velg aja ya? Iya, kondisi masih kayak baru. Kondisinya masih kayak baru guys, tuh. Cakep. Nah ini bisa untuk mobil apa aja, Mas? Double PCD nih ya? Double PCD. Bisa untuk mobil apa aja nih? Ring 15 itu bisa buat Brio. Brio. JSS. Yaris, Vios, banyak lainnya. Wow. Yang ber-PCD double. Double PCD ya? Untuk Aerio bisa nggak nih? Aerio bisa masuk. Bisa masuk ya. Oh. Mazda 2? Mazda 2 bisa. Bisa juga ya. Cakep. Wah banyak nih velg-velg yang ganteng-ganteng. Dari ASR juga ada nih guys yang second-second. Nah, ini jarang gue lihat nih, Mas. Ini ASR apa sih? ASR tipe Aurora. ASR tipe Aurora? Aurora. Di ring 15. Di ring 15, sudah termasuk velg aja berapa? Velg aja saya kasih 3.500. 3.500? 3.500. Kalau teman-teman sekalian pingin sama ban, gimana? Bisa dong. Berapa? Mau ban baru, mau ban second ada. Ban second ya, nego di tempat ya? Bisa. Wah, harganya nih semua nego di tempat ya? Semua bisa nego di tempat. Wah, cakep nih si Mas. Nah, Mas, kayaknya kita kasih lihat ke situ. Wah, ini ada velg-velg yang racing ganteng-ganteng, guys. Wah, yang ini nih, Mas. Ini replikanya AMG. Oh, ini replikanya AMG. Ini berapa nih? Di ring 18 kena harga 5 juta. 5 juta
dapat velg ring 18 replikanya MC ya. Harga 5 juta. 5 juta nego. Bisa. Wah. 5 juta nego. Wah. Tos. Langsung datang ke JKB Racing ketemu Mas Bayu. Wah, nego aja nih velg. Wah, ini punya DM ya. BMW. M6. Ini ring berapa sih? 18 juga? 19. Oh, 19, ya. Guys. Di harga berapa nih? Di harga kena 8.500. 8.500 sudah termasuk ban ya? Sepaket sama ban. Bannya juga masih tebal. Wah, bannya dari selera juga nih, guys. Bannya ini dia pakai berapa sih mas ukurannya nih? Dia 24535 sama belakangnya 275/30. Oh, lebih tipis yang di belakang ya, karena lebih lebar ya. Lebih lebar. Wah, mantap. Nih gua kasih lihat velgnya tuh. Sama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gua tunggu ya. Wah, ini ganteng nih, velgnya ring 15 nih, guys. Tuh. Kita kasih lihat ke teman-teman nih, kita kasih lihat nih, lagi bannya masih tebel banget coy, tuh cakep mas. Ini di harga berapa nih kita kasih? 5,3 juta udah dapat ring 15 sudah termasuk ban. Ini HSR apa? HSR, wah saya lupa nih. Nggak apa-apa iya. Nanti kita kasih tahu nih HSR apa nih. Wah cakep, sudah termasuk ban di 19555 ring 15 nih bannya. Ragi bannya atau profil bannya masih tebal banget, masih ya? Masih cakep. 85% up nih. Up. Wah, banyak velg-velg yang aftermarket juga nih mas ya? Iya. Nah, ini Rise di ring berapa nih mas? 15. Ring 15 juga sudah termasuk ban, kita kasih harga berapa nih? Dikasih harga 4,5 juta. 4,5 juta udah dapat velg racing. 15 sudah termasuk ban mas ya, harga nego gak nih? Harga masih bisa nego. Masih bisa nego ya, wah cakep sih mas Bayu nih. Wah ini banyak velg-velg yang velg aja yang keren-keren juga nih guys sini nih. Wah gue pengen kasih lihat nih teman-teman. Tuh, gue gak bisa kesana karena terhalang, gak apa-apa. Tuh, buruan lo datengin langsung JKB Racing. Cakep, nah untuk ini bawaan mobil Pajero Sport nih. Ini di harga berapa? 14.500. 14.500. Wah, wow, bannya masih tebel banget, guys. Bannya Yokohama. Produksi 2021. Masih ada bulu-bulunya. Masih ada. Wah, yang ini Fortuner nih. Fortuner VRZ. VRZ. Bannya masih 90%, 95% lah kalau gue bilang. Lebih. Berapa nih? Harganya? Harganya 11.500. Bannya MT. Wah, bannya MT 11.500. Cakep, bannya masih 95% up. Nggak dipakai jalan kayaknya nih, langsung diganti aja ya. Kayak terbang deh. Terbang kayaknya nih. Wah, itu ada HSR tuh mas. Ini HSR apa nih mas? HSR Revive. HSR? Revive. Revive, di harga berapa tuh? Di harga 12.500. 12.500 sudah termasuk ban ya? Iya. Wah, cakep. Nah guys, ini bannya masih tebel banget. 12.500, masih bisa nego gak nih mas? Masih bisa nego ya? Wah cakep. Nah, mana lagi nih mas? Kita lihat sana. Wah, ini kayaknya baru dipajang nih. Baru. Ini ada HSR Tokyo. Ini di ring berapa nih mas? 17. Di ring 17, harga berapa? Kesini dikit mas. Harga 3.800. 3.800. Velg aja? Velg aja. Masih bisa nego? Bisa. Wah, 36 dikasih gak nih? Velg aja?
Rundingan dulu, langsung datang di tempat aja guys. Wah, kalau mau termasuk ban, nego langsung di tempat, mau ban baru atau mau ban second juga bisa, langsung datang ke toko. Wah, banyak velg-velg yang ganteng-ganteng. Ini baru masuk ya? Baru dapat nih di toko. Wah, ini yang dipajang ini Mas ya? Dipajang di setting pakai ban baru. Oh, ini setting pakai ban baru nih. Kemarin buat fitting. Wah, nih kita lihat. Tuh, ini buat fitting, cobain. Nah, kalau untuk HSR sendiri nih Mas, toko. Ini kalau ada fitting-fitting gimana? Fitting-fitting gratis. Gratis ya, sama ya. Wah, jadi media strap. Jadi dicobain satu boleh ya di second boleh, ya? Boleh. Oh, teman-teman, bukan hanya baru tapi di bursa velg second juga bisa nih guys. Siap. Di JKB ketemu Mas Bayu. Siap. Wah, banyak velg-velg kece nih. Ini HSR. Nah, yang ini HSR apa nih Mas? HSR Tandem. HSR Tandem. Ini di ring 18. Ring 18. Si harga berapa nih? Saya kasih harga 8.500. 8,5 juta sudah termasuk ban. Kondisi mulus, bannya dari Accelera, bannya masih tebal. 80%. Nih gua kasih lihat. Tuh. Cakep tuh. Masih tebal banget. Oh. Kece guys. Nah, guys, ini ada velg lagi kata Mas Bayu ini lagi harga promo nih. Bannya bonus nih. Ini ring berapa nih Mas? Ring 18, lubang 6. 18, lubang 6. Di harga berapa nih? Di harga 4 juta. 4 juta? Ya. Bannya bonus? Bannya bonus. Wah. Doknya lengkap ya? Doknya minus, nggak ada 2. Oh, nggak ada 2. Nggak ada 2. Wah, tapi ya masih bisa dipakai. Karena kan ini cuma doknya aja. Untuk baut doang nih. Bannya bonus, ambil. Karena bannya sendiri ya kondisinya ini di bawah 60% lah. Lu bilang, ambil aja. Agak tipis. Tapi kalau mau pasangin ban yang lebih tebal, langsung pilih-pilih di toko, nego langsung di tempat. Mau ban baru atau ban second. Ganteng. Kayaknya kita pergi sana Mas, velg OM-OM banyak tuh kayak itu. Wah, saya kayak ngadem di sini. Ini bawaan mobil apa nih Mas? Oh, ini X-Trail. Nah, ini X-Trail di harga berapa nih? Di harga 2.500. 2,5 juta ring 15 ya? Ring 15. Eh, 16. 16. Selain yang X-Trail untuk mobil apa aja nih? Selain untuk X-Trail bisa buat kayak R3. R3 juga masuk ya? Grand Max, MPV, Serena masuk. Masuk ya? Wah, ini bawaan mobil X-Trail. Wah, cakep-cakep. Nah, yang ini bawaan mobil Honda BRV nih guys. Ini ring berapa nih Mas? Ring 16 lubang 5. Ring 16 lubang 5 ya? Iya. Di harga berapa nih? Di harga 3.700. 3.700 sudah termasuk ban, bannya masih 70% up. Yang satu agak tipis. Oh, satu agak tipis. Iya. Yang tiga udah masih bagus. Masih bagus ya. Wah, cakep. Tuh, kita kasih lihat lagi. Tuh, bannya 70% up, yang satu agak tipis. 1, 2, 3, 4. Wah, nih ban-bannya nih, agak terpisah naroknya, gak apa-apa. Nah, Mas Bayu, ya. IG tokonya nih apa nih? Di @jkbban. @jkbban. Nomor WA-nya berapa? Nomor WA-nya 0811-9621-2647. Ada lagi yang satu lagi belakangnya 9. Sebutin aja, siapa tau lupa. 0811-9621-2649. Cuma beda satu angka ya? Iya, beda satu angka. Wah, cakep. Alamat lengkapnya dari mana nih, Mas? Alamat lengkapnya di Jalan Haji Nawi Raya, nomor 46C, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Nggak jauh dari PIM, nggak jauh dari ITC Fatmawati. Wah, benar. Thank you Mas Bayu sekali lagi. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASN.